Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Ex penggawa timnas Indonesia U19, Elkan Bagot berhasil mengantarkan klub Liga Inggris Ipswich Town meraih kemenangan telak atas Wigan Athletic. Bagot berhasil mengantarkan kemenangan Mirbobol untuk Ipswich Town U23 dalam laga lanjutan Professional Development League kontra Wigan Athletic U23 Sabtu 3 September 2021. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Tampil sebagai starter, Bagot sukses mengantarkan Ipswich Town meraih kemenangan telak 3-0 atas tamunya, Wigan Athletic. Ini adalah penampilan resmi pertama Bagot bersama Ipswich Town di ajang Professional Development League 2. Laga ini sekaligus menjadi laga comeback Bagot setelah sempat absen dalam beberapa pertandingan untuk Ipswich Town. Ketiga gol Ipswich Town pada pertandingan tersebut diketahui dicetak oleh Tawanda Cirewa, Albi Armin, dan Zanda Ziziba. Kemenangan Ipswich Town U23 ini membuat mereka merengsek ke posisi 2 klasemen sementara Professional Development League 2 Grup B 2021-2022 dengan koleksi 6 poin. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.